Jadi untuk hari ini kita fokus utamanya ada dua hal, yaitu tentang homomorfisme grup dan teorema isomorfisme grup. Nah, kenapa ini sepertinya cuma sedikit, tapi ya kalau di breakdown ya lumayan banyak. Dan untuk memahami sampai full pemahamannya ya memang butuh waktu yang tidak akan sedikit ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk grup sendiri, definisinya ya paling mudah kalau misalkan kita melihat ya, diingat-ingat lagi yang di himpunan bilangan bulat. Kenapa kok perlu melihat itu tentang homomorfisme dan fokusnya nanti di isomorfisme? Karena ya salah satu motivasinya dari teorema ini ya. Jadi ini kan sama saja mengatakan bahwa ketika kita mempelajari suatu grup, tidak harus ya dipelajari satu-satu jenisnya kan. Tapi kita juga masih bisa fokus ke misalkan grup permutasi, sifat-sifatnya seperti apa. Nanti tinggal dilihat grup lain itu ya kalau dibawa ke grup permutasi tadi kan bentuk representasinya seperti apa, otomatis kan ya bisa mengurangi effort yang harus kita ini kan kita keluarkan kan dari situ. Jadi itu tadi ya, itu alasannya lah. Tapi kalau latar belakang dan motivasinya tentunya tidak sesederhana itu kan. Jadi ini saya bawa ke yang sederhana, yang kita semua sudah tahu ya. Jadi di kalkulus itu kan kita punya yang namanya fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial itu kan e pangkat sesuatu, itu kan sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita gambar kan kurang lebih gambarnya seperti ini, cuma kita nggak fokus ke gambarnya. Tapi lebih ke arah kalau kita punya pangkat yang jadi e pangkat x plus y, jadi pangkatnya yang dijumlah itu sama dengan e pangkat x dikali e pangkat y. Dan fokus kita adalah yang pertama kita punya jumlahan, yang kedua kita punya perkalian kan. Nah, di sisi lain berarti artinya apa? Kita misalkan membuat suatu fungsi di sini, ini kan fungsinya dari r ke r. Jadi kan kita punya dari r ke r, x dibawa ke e pangkat x, berarti kan kita punya fx plus y itu dibawa ke fx dikali fy. Nah, padahal kita tahu terhadap penjumlahan, R terhadap penjumlahan, jadi terhadap penjumlahan dia grup. Tetapi yang R ini terhadap perkalian, dia bukan grup. Cuma, kalau misalkan R-nya ini dikurangkan dengan 0, terhadap perkalian, dia grup juga. Jadi, ada suatu cara di mana kita bisa memandang yang kita punya di sini, fungsi kita ini, yang memetakan dari suatu grup ke grup yang lain. Nah, grupnya seperti apa? Secara khusus, kita bisa melihatnya, pemetaannya itu bukan dari R ke R kurang 0 lagi, kan? Jadi secara khusus, kalau kita lihat tadi, dari gambarnya kan, semua petanya itu adalah bilangan real positif, dan nggak ada yang 0, kan? Jadi ya sekalian saja. Kita bentuk grupnya itu ya dari R plus ke grup R plus terhadap perkalian kan. Jadi yang paling sederhana kan memandangnya kan seperti itu kan, otomatis kan. Jadi kita punya grup yang pertama ke grup yang kedua. Dan menariknya adalah kita bisa mengoperasikan dulu terhadap operasi pada grup yang pertama, selanjutnya dipetakan, atau kita bisa memetakan masing-masingnya dulu. Jadi X ini dipetakan dulu, Y-nya juga dipetakan dulu. Masing-masingnya dipetakan, baru hasil petanya kita operasikan. Dan dua-duanya nanti hasilnya akan jadi ini ya, E pangkat X plus Y. Jadi itu sifat yang ingin kita lihat di situ kan. Dan coba kita generalisasi. Kalau misalkan kita ganti R-nya ini diganti grup sebarang, terus plusnya itu diganti ya operasi pada grup tersebut, terus ini ada grup lain kan, ya bisa sama bisa beda ya dengan grup yang pertama tadi ya. Operasinya juga terserah kan, bisa sama bisa beda. Cuma idenya adalah kita melihat ya sifat ini tadi kan. Jadi pengoperasiannya pada fungsi tersebut, kita bisa operasikan dulu baru dipetakan, atau kita bisa masing-masing petakan dulu baru dioperasikan. Jadi itu interpretasinya. Dan ternyata yang memenuhi sifat ini tadi itu ya tidak semuanya. Jadi tidak semua fungsi itu punya sifat yang seperti
tadi yang contohnya apa ya, contohnya kalau misalkan himpunannya kita ambil sama, grupnya kita ambil sama, terus fungsinya kita ganti jadi x itu dibawa ke kuadratnya dari x ya, jadi itu adalah petanya ya di sini ya. Nah ternyata jelas sekali ya, kita bisa lihat misalkan contohnya ketika x-nya 1, y-nya 1 kan, jadi f1 tambah 1 kan 2 kan. Oh di sini masih ini ya, masih kebetulan masih oke ya. Jadi misalkan yang lain lah. Jadi ini 1, ini 3. 1 tambah 3 kan misalkan 4 ya. Terus F1 kan 1 kuadrat 1. 3 kuadrat 9 kan. Jadi yang kanan itu kan 9. Jadi bisa dilihat dengan counter example. Kalau misalkan pakai huruf masih agak bingung kan. Jadi bisa kita lihat langsung di situ. Kalau ternyata fungsi ini dia tidak mengawetkan operasinya tadi ya. Jadi secara umum apa kita bisa tahu ada yang memenuhi, ada yang tidak. Kalau seperti itu ya jadi motivasi kita untuk mendefinisikan sesuatu kan di situ kan. Dan ini ya kita namakan dengan homomorfisme grup. Sederhananya adalah kalau kita punya seperti itu tadi, itu kan ya berarti kan R-nya kita abstraksikan jadi sebaran grup G, plusnya juga ya operasinya ya, menyesuaikan. Jadi benar-benar tinggal kayak mengganti aja kan. Dan kalau kita melihat dari sudut pandang seperti ini kan, berarti definisi itu kan ya bisa kita maknai dan tidak mudah lupa kan, karena kita melihatnya dari suatu sudut pandang yang memang ada alasannya kenapa kok definisinya seperti itu. Jadi harapannya sih lebih mudah teringat kan, kenapa kok seperti itu mendefinisikannya. Dan ya harapannya juga memang nggak gampang lupa ya, kalau misalkan dimention lagi ya. Itu alasan utamanya lah kenapa perlu untuk menjelaskan dari sudut pandang itu tadi ya. Jadi secara umum ya kalau kita lihat yang kasus awal tadi, berarti kita punya apa? Kita punya sebarang dua grup G dan G aksen ini ada suatu fungsinya kita sebut dengan grup homomorfisme itu kalau memenuhi ya sifat ini ya, dan sifat ini berlaku untuk setiap kita mengambil elemen-elemen yang ada di G. Jadi interpretasinya seperti apa ya, kita bisa melihat kalau dia mengawetkan operasi dan hasil operasinya sama ya. Jadi kan homomorfisme kan, homnya itu kan maksudnya kan sama tadi kan. Homo itu kan kayak seragam kan, homogen. Kan. Jadi ya kenapa kok namanya seperti itu ya kan tadi ya. Dan ini tadi, jadi urutan pengerjaan tidak akan mempengaruhi hasil dari operasinya tadinya. Oke, ya, kalau kita gambarkan pakai diagram Venn, otomatis ya kita punya yang himpunan pertama, operasi yang pertama, himpunan kedua, operasi yang kedua, kita ada fungsinya, ya kita punya seperti ini ya. Jadi gambarnya ya mirip sama seperti kasus yang di Z terhadap penjumlahan dan Z plus terhadap perkalian tadi ya. Jadi itu untuk motivasinya. Dan bagaimana dengan contoh-contohnya? Karena pengembangannya pun banyak sekali ya. Kalau di PSA 1 kan ada homomorfisme grup. Nanti kalau misalkan lanjut lagi di PSA 2 ada homomorfisme ring. Idenya kan nanti sama kan. Jadi dari homomorfisme grup ke homomorfisme ring itu kan ya pada dasarnya idenya sama-sama pengen fungsi yang mengawetkan operasi. Cuma bedanya adalah kalau di grup itu operasinya satu, kalau di ring ada dua. Otomatis apa? Ya secara alami kita akan mendefinisikan homomorfisme ring itu yang mengawetkan kedua operasi di ringnya tadi ya. Otomatis kan arahnya ke situ. Kan? Nah kalau yang mirip-mirip seperti itu di aljabar linier juga ada ya, namanya transformasi linier ya. Jadi ada syarat lah yang harus diawetkan juga di situ. Kalau belajar lebih lanjut lagi yang di teori modul itu juga ada homomorfisme modul. Jadi ya kalau kita melihat definisi-definisi seperti itu ya bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Jadi semuanya itu ada pemaknaannya dan alasannya kenapa kok didefinisikan seperti itu. Dan ada tujuannya juga kenapa seperti itu. Nah sekarang bagaimana dengan contoh-contohnya? Jadi
Ketika kita sudah mendapatkan suatu atau mendefinisikan sesuatu, otomatis kan ya, kalau contohnya hanya itu saja, itu kan ya aneh ya. Maka dari itu, kita coba melihat di kasus-kasus yang lainnya. Jadi yang pertama ini jelas karena ini yang kita tiru tadi. Terus selanjutnya apa? Nah, secara umum kalau misalkan E-nya di sini kita ganti dengan suatu bilangan, ya kan? Di sini. Jadi A-nya ini yang penting positif gitu kan. Nah, ternyata ya fungsi ini dia akan menjadi fungsi yang memenuhi sifat homomorfisme. Nah, jadi bisa dilihat dari situ tadi ya, ketika kita sudah punya suatu permasalahan, kita selesaikan, ya jangan berhenti ya. Begitu pula kalau misalkan latihan, ya kalau misalkan sudah selesai dibuktikan ya, coba lagi saja diubah sedikit kan. Otomatis kan itu akan mengubah mindset kita kan, gimana cara kita memandang sesuatu. Dan itu yang memang perlu dilatih untuk struktur aja badan. Biasanya yang membuat kesulitan tuh ya yang seperti itu kan. Karena diubah sedikit bisa jadi perbedaan dari pembuktiannya bisa bedanya banyak kan. Nah, seperti ini tadi kan, kalau misalkan E-nya diganti sebarang bilangan real positif gimana kan? Oh, ternyata masih oke ya. Kalau misalkan kita punya fungsi eksponensial, otomatis ya kita harus juga berpikir tentang bagaimana kebalikannya ya. Jadi gimana dengan fungsi logaritma kan? Nah, di logaritma kan kita juga punya sifat ini ya. Jadi ln x kali y itu sama dengan ln x ditambah ln y. Jadi dari sini kita juga bisa melihat kalau misalkan a-nya suatu bilangan real positif, ternyata fungsi ini, jadi fungsinya supaya lebih mudah kan di ini aja ya, dibalik ya untuk arahnya. Kalau yang ini tadi kan yang dari kiri ke kanan kan. Kalau yang bawah itu kan ya kita buat saja dari kanan ke kiri kan. Jadi fungsinya dari R terhadap penjumlah, R plus terhadap perkalian ke R terhadap penjumlahan. Nah, kita bisa buktikan kalau dia akan menjadi suatu homomorfisme grup. Jadi konsep-konsep yang seperti ini meskipun kelihatannya sederhana, ya memang tidak bisa disepelekan karena yang sering terjadi itu kan memang ini ya, merasanya bisa, tapi nanti pas sudah pengembangan kan bingung lagi ya. Jadi yang agak dikhawatirkan itu sih. Jadi meskipun sederhana ya tolong di ini ya setidaknya memahami lah ide di belakang layarnya seperti apa. Sehingga nanti kalau sudah masuk ke ring itu juga akan mudah untuk memasukinya lagi ya. Oke ya, di situ kan. Sama seperti inilah kasus kemarin ketika kita belajar tentang grup faktor, ya kan? Di grup ada grup faktor. Kalau di ring gimana? Ya di ring juga ada yang namanya ring faktor. Ya. Cuma idenya gimana? Ya sebenarnya niru saja seperti yang ada di grup kan. Cuma ya sekali lagi harus deal dengan dua operasi ya di situ. Kalau di kasusnya ring kan. Ini juga sedikit ini ya saya sambung-sambungkan ke ring ya karena memang tujuannya itu kan selain mengingat-ingat apa yang ada di grup kan juga sekalian untuk memberikan inilah insight lah untuk apa yang terjadi di ring. Nah itu otomatis kan kalau yang di grup membuat grup faktor itu ada syaratnya harus jadi subgrup normal. Kalau di ring gimana? Kalau di ring kan terhadap penjumlahan dia kan harus komutatif kan definisi ring kan. Otomatis ya subgrupnya pasti subgrup normal. Jadi himpunannya pasti bisa dibentuk kan. Jadi himpunan yang faktornya kan pasti bisa kan. Nah terus apakah cukup seperti itu? Apakah nanti pendefinisian operasinya sudah langsung verified? Ternyata tidak. Nah lagi yang dicek lagi kan gimana kapan verify-nya. Akhirnya muncul ya namanya definisi ideal kan. Jadi ideal itu ya kalau misalkan kasusnya di ring, kita punya suatu subhimpunan di situ, tidak kosong, selisih dua elemen yang ada di ya ideal himpunan tersebut ya, itu masih masuk lagi, dan setiap kali kita mengambil suatu elemen di himpunan tadi, ketika dioperasikan dengan sebarang elemen yang ada di ringnya, dia akan masuk lagi ke himpunan tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan ideal. Jadi kalau kita mau merasakan feel-nya, itu ya kurang lebih kan sebenarnya sama kan.
Kita punya suatu objek, kita punya suatu subhimpunannya, ingin membentuk sesuatu yang baru dengan ide yang sama. Ketika kita sudah masuk di konsepnya di ring, ya sama aja, kita punya suatu ring, kita punya suatu himpunan, subhimpunan. Ya, apakah cukup subring? Oh, ternyata tidak. Ternyata harus sampai ideal. Jadi yang seperti seperti itu kan sebenarnya ya memang harus dibangun dari ini kan teori grupnya kan. Dan ya harapannya dengan memahami background di balik layarnya seperti itu, ketika nanti belajar atau mengejar materi yang tentang teori ring itu akan lebih mudah kan, harapannya sih seperti itu. Nah, kembali lagi tentang homomorfisme grup ini ya. Jadi di sini bagaimana dengan contoh-contohnya yang lain kan? Kalau yang ini tadi kan masih yang berkaitan dengan contoh yang coba kita lihat sifat-sifatnya dan juga contoh yang coba kita generalisir kan. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Ya, kita geraknya ya tidak perlu harus langsung ini ya, langsung yang advance, tapi kita bisa melihat dari yang sederhana terlebih dahulu kan. Jadi contohnya misalkan kita punya ini di AVM ya, aljabar vektor matriks, atau kalau yang di matematika biasa di sebut ini mata kuliahnya di aljabar linear elementer, itu kan tentang matriks ya. Jadi kita punya himpunan matriks, ukurannya kan bisa persegi bisa tidak, tapi di sini kita ambil yang tidak ya, jadi ukurannya 2 kali 3. Nah, kita bisa membentuk suatu fungsi. Kalau misalkan matriks ini 2 kali 3 dikalikan dengan yang satunya 3 kali 1, otomatis kan akan menghasilkan berapa? Ukurannya 2 kali 1 kan. Jadi di sini ya sama, kalau misalkan kita punya ini ukurannya 2 kali 3, 3 kali 1, ya nanti hasilnya ya jadi 2 kali 1. Jadi kita bisa memandangnya apa? Memandangnya sebagai suatu fungsi dari ruang vektor ini ya di R3 ini ke R2. Harapannya sudah tahu kan tentang ruang vektor kan? Karena hal itu harusnya semester ini ya. Untuk yang angkatan baru kan, dan ya saya masih ngajar nanti setelah UTS sih. Yang sebelum UTS kan ada Prof Wahyuni sama Bu Yeni ya. Jadi ya tetap aja ada pengaruhnya kan. Jadi untuk mempelajari ini semua ya ada baiknya sih kalau punya background cukup banyak di aljabar linear elementer tadi. Dan kembali lagi ya, kalau tentang perkalian matriks itu kan sudah kenal kan dari sejak SMA dulu kan. Jadi di SMA itu sudah pernah dapat, terus ya kalau misalkan kita lihat secara langsung ya kita tahu kalau operasinya. Jadi dikalikan dengan ini ya, A-nya ini dikalikan dengan 2 vektor di sini, P plus B, akan menjadi AV plus AB ya. Jadi kita bisa memandangnya apa? Oh, ternyata dia juga mengawetkan operasi. Jadi kita bisa melihat dia merupakan homomorfisme grup. Dari grup yang pertama adalah ini, yang kedua adalah yang satunya tadi. Jadi itu ya gambarannya lah. Dan gimana caranya untuk menunjukkannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Oke. Sudah 8. Kurang 1 berarti yang belum ini ya, ikut. Oke. Enggak ada? Belum, Pak. Belum ya? Sudah ya? Oke, berarti kita ini lanjut lagi. Nah, lagi-lagi ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalau kita sudah menyelesaikan suatu permasalahan, jangan berhenti. Karena mindset yang sama itu juga yang digunakan oleh yang bikin soal. Kan? Jadi kita sudah punya soal yang ada, nah gimana caranya kita bisa modifikasi dengan tingkat kesulitan yang tidak jauh lebih tinggi atau tidak jauh lebih rendah. Kan? Jadi ya sama aja. Kalau sudah punya soal yang sudah diselesaikan, ya coba saja dimodifikasi ya. Contohnya ini tadi, kita punya yang pertama ukurannya ini ya, 3 kali 1, satunya 2 kali 1. Bagaimana kalau bentuknya ya sekalian aja di RN ya. Dan satunya di RM. Jadi ini kan jauh lebih umum lagi ya. Dengan NM-nya ya otomatis bilangan
asli ya, atau bilangan bulat positif sama aja. Jadi secara umum kalau kita melihat sifat dari perkalian matriks, dia juga akan memenuhi sifat ini tadi. Jadi A dikali V plus W akan berlaku distributif kan di situ kan. Distributif kiri ya di sini secara khusus ya. Kita punya AV ditambah AW. Jadi nilainya akan sama. Otomatis ya kita bisa memandang dia menjadi suatu homomorfisme grup. Ya. Nah, terus apa lagi yang dekat-dekat dengan matriks contohnya ya. Misalkan kita punya suatu matriks, kita juga punya suatu determinan ya. Determinan itu kan sebenarnya menghubungkan dari matriks ke ya tergantung dari entry-nya lah. Kalau misalkan matriksnya atas R ya berarti nanti kita petakannya ya ke R juga ya. Kalau misalkan matriksnya di Z kan otomatis ya determinannya juga di Z kan. Jadi di sini kita ambil kasus yang matriksnya atas bilangan real. Nah, kita kan bisa membawanya ke R kan dengan fungsi determinan ini ya. Dan di fungsi determinan kan kita tahu mempunyai sifat yang menarik, yaitu determinan dari perkalian dari dua matriks itu sama dengan perkalian dari determinan ya masing-masing matriksnya kan. Dan kalau kita melihat sudut pandang ini tadi ya kan sangat menarik. Kenapa? Karena kita bisa melihat seolah-olah seperti kita punya suatu pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan lain kan. Dan yang jadi masalah adalah secara umum di ini ya MNR ini jadi matriks berukuran n kali n atas entry-entry-nya itu bilangan real terhadap perkalian jelas dia bukan merupakan grup karena ya contohnya sendiri nol lah, nol kan dikalikan berapapun ya nanti jadi nol, jadi nggak mungkin ya punya elemen inverse ya. Jadi paling sederhananya seperti itu kan. Otomatis ya kita tidak bisa pakai grup yang bukan grup himpunan yang besar ini tadi ya. Jadi kita coba persempit, jadi kita definisikan generating linear group berukuran n kali n di sini yang maknanya ya intinya dia yang penting invertible kan. Supaya mengakomodasi ya ini ya aksioma setiap elemen punya elemen inverse tadi ya. Dan bisa kita lihat ini tadi jelas dia merupakan suatu grup terhadap perkalian matriks dan apa? Ya kalau kita kembalikan di sini kalau determinannya di sini tidak nol, otomatis kan yang ZA dan ZB ini kan juga tidak nol kan. Jadi kita bisa membawanya ke ini R dikurang nol kan. Jadi nah ini tadi dari GLNR ke R star itu ya kita bisa lihat dia sense-nya kan langsung dapat kan di situ. Dia akan menjadi suatu homomorfisme grup kan selesai. Jadi itu salah satu cara untuk memandang dari sudut pandang yang lainnya ya untuk yang homomorfisme grup kan. Jadi kita bisa apa yang sudah kita punya, modalnya apa, terus coba kita aplikasikan. Kalau misalkan masih ada mentok kendala, ya dicoba lagi dengan mungkin himpunannya dikurangi atau syaratnya ditambah kan juga mungkin. Jadi itu salah satu cara untuk ya ide lah untuk mengembangkan ini dari sisi materi kan. Kalau ketika kita sudah punya ini sesuatu ya di situ ya. Nah, bagaimana dengan ide-ide yang lain? Karena ya memang kan untuk struktur aljabar pada khususnya itu kan ya memang ini kalau idenya sudah dapat itu memang kadang-kadang langsung kelihatan mudah. Tapi kalau idenya nggak ada ya bingung juga ya. Nah, ide untuk mendapatkan contoh yang lain ya salah satunya atau beberapa ya di situ. Pertama adalah tentang derivatif atau turunan. Kan kita tahu kan derivatif dari dua fungsi itu kan ya akan jadi jumlah dari masing-masing derivatifnya. Jadi kalau kita belajar kalkulus itu kan kadang-kadang ini ya langsung di skip aja kan. Oh, ternyata turunannya kita bisa nurunin masing-masing jumlah ya. Ya sudah kan selesai. Tapi ketika belajar struktur aljabar, kita memandangnya oh itu menarik gitu. Kenapa? Karena ya kita punya satunya ruang fungsi yang lain,
Otomatis kan kita bisa melihat derivatif ini dari fungsi yang satu, ruangan yang satu ke ruang yang lain kan. Otomatis kan kita bisa melihat kalau kita bisa definisikan operasinya, kan berarti ya kita bisa lihat dia sebagai suatu homomorfisme grup kan, dari grup yang pertama ke grup yang kedua kan. Jadi ya kasus-kasus sederhana itu bisa jadi menarik untuk dilihat kan. Kalau derivatif seperti itu, otomatis ya yang dilihat selanjutnya apa ya, tentang integral kan. Nah, ternyata tentang integral juga sama kan. Jadi integral dari jumlah dua fungsi, kalau misalkan kita set integralnya tertentu, dia akan menjadi jumlah dari masing-masing integral tertentunya kan. Jadi dari yang sudah ada, oh yang mendekati itu apa yang biasa sekitarannya di situ. Jadi kita bisa lihat yang lainnya kan. Terus selanjutnya adalah sifat limit. Limit kan juga sama kan. Jadi limit dari suatu jumlahan akan sama dengan jumlah dari masing-masing limitnya kan. Otomatis kan sudah ada idenya lah, minimal ide ada suatu fungsi yang mengawetkan operasi kan di situ kan. Jadi itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Otomatis kan ya, apalagi yang ingin kita lihat kan. Ya kita lihat nanti domainnya apa, ke domainnya apa kan. Terus selanjutnya apa lagi? Nah, kira-kira dia benar-benar fungsi atau tidak kan setelah itu kan. Jadi dan grupnya juga ya. Karena ini konteksnya kan homomorfisme grup. Yang di ring itu juga kalau misalkan sudah dikembangkan lebih lanjut untuk mencari contoh-contohnya nanti untuk membuktikan ya, ya kurang lebih idenya sama, hanya bedanya kalau di grup itu operasinya tunggal hanya satu, kalau yang di ring itu operasinya double ganda. Jadi ya sederhananya kalau yang di grup yang dicek untuk ini mengawetkannya tadi cuma satu, yang di ring kan double. Terus untuk yang di sini kalau kita kembangkan lagi lebih lanjut ya, kita tahu ini tadi ya idenya sama kan. Kalau yang tadi itu secara khusus di Rn dan Rm, yang artinya dia bisa dipandang sebagai matriks ukurannya 2 En kali 1 dan M kali 1. Nah, di sini kita memandangnya sebagai matriks yang ukurannya N kali N. Jadi yang awalnya tadi di R3 ke R2, terus bisa kita kembangkan ke Rn ke Rm, ternyata masih bisa dikembangkan lagi ya untuk yang matriks ukuran ini tadi N kali M, dan satunya yang matriksnya ukuran M kali P. Jadi kan bisa dilihat kan di situ kan, ketika sudah kita coba lagi, ngembangkan lagi, dapat sesuatu yang baru, ternyata yang baru ini ya masih bisa dikembangkan lagi jadi sesuatu yang lain. Otomatis kan cara berpikirnya itu kan nanti akan lebih terlatih kan kalau seperti itu kan. Ini kira-kira masih bisa lagi enggak ya? Oh, bisa lagi ya, dilanjut lagi. Nah, setelah ini jangan-jangan masih ada lagi kan. Nah, tinggal dicoba aja. Barangkali ukurannya bisa diganti jadi dimensinya 3 atau gimana ya, siapa tahu ya. Jadi selalu seperti itu ya. Untuk mindset-nya yang wajib dibangun itu ketika kita sudah punya permasalahan selesai, jangan berhenti, lanjut lagi ya. Kalau sudah lanjut, dapat sesuatu yang baru, ya coba jangan berhenti lagi, lanjut lagi. Jadi overall kan sesederhana itu. Otomatis kan ya, dengan seperti itu kan ya ini ya, kreativitasnya nanti dapat. Otomatis kan kalau misalkan ada soal yang tentang pembuktian, kan, jadi ya lebih kreatif lah dalam membuktikan. Nah, kita lanjut lagi ya tentang homomorfisme. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya aman ya, Mas Ian ya. Saya rasa saya sudah cukup pelan lah. Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Kalau di kelas itu lebih ini, lebih apa, masih agak banyak coret-coretnya lah, khususnya di bagian latihan tadi ya. Cuma kan karena di sini terpilih kan, jadinya ya tidak perlu sampai sedetail itu. Oke, kita lanjut ke homomorfisme natural. Dari katanya kan juga sudah jelas ya, natural itu kan alami ya. Jadi apa yang dimaksud dengan alami di situ ya, berarti ya secara alami kan kita bisa mendefinisikan homomorfisme di situ dengan secara wajar dan ya memang nggak dibikin-bikin kan.
di mana ya konteksnya paling sederhana ya di grup faktor kan. Jadi kalau kita punya suatu grup, bisa kita bentuk grup faktornya, otomatis kan dari G ke grup faktornya itu kan ada hubungannya ya. Nah, dari situ bagaimana dengan hubungan yang lain? Dalam artian bisa tidak kita mendefinisikan suatu fungsi tadi yang mengawetkan operasi dari G ke grup faktornya tadi. Ya. Dan ternyata bisa, sangat bisa, bahkan sering sekali dipakai untuk nanti yang di teorema utama Homomor Bismarck. Karena kan di situ kata kuncinya ya, salah satunya ya di ini ya, pembentukan homomorfisme natural ini kan. Jadi alami sekali, kenapa kok muncul seperti itu, kenapa definisikan seperti itu, bagaimana cara membuktikannya kan, sangat sederhana lah. Jadi kita tahu di G per N isinya itu kan koset-koset ya. Jadi untuk yang kasus ini, kita lebih khusus kita melihatnya ya koset kiri lah. Nanti yang koset kanan ya juga kurang lebih sama ya. Nah, kalau kita lihat elemen-elemennya di G per N, itu kan isinya koset-koset seperti ini, bisa kita representasikan ini, dan kalau kita operasikan, nanti kan ini jadi ya, sederhananya kan, sudah kita bahas kan tentang grup faktor itu kan jadi G1, G2N. Otomatis ya, bagaimana kalau kita melihat ini, misal dari G ke G per N, ya kan? Nah, di sini kan padahal kita tahu sendiri sudah ada otomatis di sini G1, G2. Ini kan nanti, tulisannya kita orangnya. G1, G2 dibawa ke G1, G2N kan. Ini kan paling sederhana kan dan paling wajar kan definisi ini. Dan dari sifat ini kan kita tahu jadi G1N dioperasikan dengan G2N kan. Nah, kan kita bisa melihat ada bau-bau homomorfisme kan di situ kan. Dan homomorfisme ini ketika kita membawa sederhananya kan ini tadi kan kita bawa ini ya, kita bawa G ke GN kan. Nah, ini yang kita sebut dengan homomorfisme natural karena pasti dia akan berlaku atau memenuhi aksioma homomorfisme kan. Apapun grupnya, apapun subgrup normalnya di grup tersebut. Jadi nggak peduli grup faktornya seperti apa, pasti ini akan jadi suatu homomorfisme. Oke, nah itu salah satu sifat yang cukup fundamental lah tentang homomorfisme grup. Lebih ke arah ini sih, lebih ke arah contoh homomorfisme grup sih tadi. Tapi kan setidaknya kan contohnya di situ kan sudah grup yang umum kan. Selalu kita bisa membentuk suatu homomorfisme di situ tadi. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat yang lainnya? Jadi dari idenya tadi kita tahu dia mengawetkan hasil operasi dan ya bagaimana dengan elemen-elemen khusus yang ada di grup tersebut kan? Karena kan di grup itu kan ya ada elemen netral, terus ada ini ya inverse dari suatu elemen, terus ada perpangkatan. Nah, hasil fungsinya seperti apa? Ternyata di sini secara umum ya, jadi tidak ada apa pembatasan homomorfismanya harus injektif atau subjektif atau apa. Jadi ya cukup homomorfisme saja, tidak ada syarat tambahan. Elemen netral di grup G akan dibawa ke elemen netral yang ada di G aksen. Jadi yang satu ya dibawa ke satunya. Dan ternyata karena nomor satu ini berlaku, nah kita bisa tunjukkan yang nomor dua ini berlaku. Jadi inverse dari suatu elemen ketika kita petakan, ya kan? Ya kita bisa menginverskan terlebih dahulu, baru kita petakan, atau ya elemennya tersebut dipetakan dulu baru dicari inverse-nya. Kan? Jadi peta inverse dari suatu elemen akan dikawankan ke inverse dari petanya. Jangan bingung ya dengan bolak-balik kalimatnya. Intinya ya kalau secara notasi ini tadi ya, F dari G inverse sama dengan FG inverse. Dan terakhir adalah kalau kita mengoperasikan sebanyak N kali, karena dia home kan otomatis ya masing-masing dua kan bisa kita pecahkan. Dan ditambah asosiatif.
Ini kan pakai asosiatifnya tadi dan sifat umumnya kan. Jadi sederhana sekali, dengan mudah bisa kita lihat f dari g pangkat n akan sama dengan fg dipangkatkan n. Tuh simple lah. Ah, terus dari homomorfisme ini ada tidak subhimpunan atau ya bagian-bagian tertentu lah dari himpunan yang ada di grupnya yang spesial? Ya tentunya ada ya. Ya apa aja? Yang pertama ya, kita kan punya ini ya tadi ya, elemen netral tadi ya. Jadi kita tahu E itu dibawa ke EG aksen. Jadi elemen netral yang di G itu akan dibawa ke elemen netral yang di G aksen. Otomatis pertanyaannya apa? Apakah hanya dia saja yang dibawa ke elemen netralnya G aksen? Iya kan? Nah, kalau misalkan tidak, otomatis kan kita bisa menghimpun. Atau andaikan iya pun juga masih kita bisa himpun kan? Ya isinya cuma iya aja. Kan? Jadi kita himpun saja semua elemen yang di G, yang di domain, yang dibawa ke elemen netral yang ada di kodomain. Jadi itu ketika kita himpun, kita sebut dengan kernel. Jadi kernel dari F itu adalah semua elemen di G yang dipetakan ke elemen netral yang ada di Y aksen. Dan karena E-nya ini dibawa ke Y aksen, ya jelas dia tidak kosong. Lebih lanjut nanti bisa kita tunjukkan kernel ini juga akan menjadi subgroup kan. Buktinya gimana? Ya sederhana saja. Kalau kita punya F-nya homomorfisme, terus kan tinggal dilihat minusnya kan. Jadi F dari misalkan ya A minus B. Ini kan nanti bisa kita tunjukkan jadi A plus minus B kan. Ini kan nanti jadi FA minus, ditambah F minus B itu kan nanti akan jadi, karena masing-masingnya jadi EG kan, EG aksen ini juga akan jadi EG aksen. Otomatis kan kalau kita punya AB-nya ini dua-duanya anggota kernel F, otomatis ya selisihnya juga anggota kernel F. Yang makanya apa? Kernel F itu merupakan subgroup. Nah, kenormalannya ya bisa dicek sendiri kan. Tinggal ini ya, pakai syarat perlu cukupnya dari subgroup normal kan, selesai. Dan menariknya adalah karena dia subgroup normal, berarti apa? Ketika kita punya grup dan subgrup normal, kita bisa membentuk grup faktornya. Di sini kita juga sama. Ketika kernel itu ternyata suatu subgrup normal, kita bentuk saja grup faktornya. Jadi kita bisa bentuk grup faktor ini. Dan selain kernel, apalagi? Ya dari sejak ini ya, sejak SD mungkin. Kan kita tahu ya ada pemetaan ya pasti ada image-nya kan atau bayangnya. Kalau di ITB biasanya kernel ini ditulis dengan inti ya. Image ini apa ya? Peta ya mungkin ya. Peta atau bayangan. Tapi ya whatever lah. Intinya sama-sama tahu lah apa yang dimaksud ya. Jadi image ini kan ya sama seperti image fungsi biasanya kan. Jadi semua bayangan dari ini ya, elemen-elemen di G kan. Kita kumpulkan dia jadi image F kan. Dan jelas dia merupakan suatu subgroup. Ya buktinya ya pakai sifat homomorfismenya tadi. Tetapi dia belum tentu subgroup normal. Nah, kalau ada kata belum tentu di sini kan ya patutnya kita bertanya kan, syaratnya apa supaya dia jadi subgroup normal kan. Ya bisa dicari ya. Apa ya. Dan menariknya adalah dari situ tadi ya. Cuma ya sebelum masuk ke sifat-sifatnya lah, kita bahas contohnya terlebih dahulu kan. Jadi contohnya misalkan ini tadi yang di awal tadi ya, dari apa motivasinya homomorfisme tadi kan kita punya f x sama dengan e pangkat x kan tadi kan. Kalau kita coba cari kernelnya apa? Kernelnya itu adalah semua yang dipetakan ke elemen identitas yang ada di g aksen. G aksennya kan berarti r plus kan. Otomatis identitasnya adalah satu kan, karena ini grupnya terhadap perkalian. Jadi semua elemen yang ada di ini di R, ini harusnya R ini ya, himpunan bilangan real ya, yang dibawa ke satu. Ya siapa? E pangkat berapa yang sama dengan satu? Ya isinya 0. Berarti kan kita tahu kernel dari F, F-nya ini tadi, isinya hanya singleton. Ya jadinya singleton 0 saja kan, isinya hanya 0.
Nah, ini tadi yang pangkat, otomatis ya jadi pertanyaan kan bagaimana dengan yang bagian lemnya. Nah, lemnya itu kan sebenarnya lebih ke arah ini ya. Kalau kita punya suatu fungsi dari sini ke sini, balikannya itu kan bisa untuk melihat apa? Ininya lah, mana saja yang elemen yang di kanan ini yang punya p tadi, yang punya kawan di yang kiri ya. Dan ternyata kalau kita lihat gambar tadi, kalau di E pangkat ini kan semuanya naik ke atas kan ini kan. Jadi semua yang ada di apa atas sumbu X ini kalau kita tarik ke sini kan masing-masingnya kan akan ini ya, ada apa, kawannya lah. Jadi kita tahu bahwa image F ini akan jadi R plus. Karena setiap yang kita ngambil di sini ada kawannya ini, setiap ngambil di sini ada kawannya ini. Begitupun yang di kiri ya, yang di bawahnya ini ya. Jadi kita tahu ya image-nya isinya ini. Terus bagaimana dengan contoh yang lain yang sudah lebih abstrak? Kalau yang tadi kan masih kalkulus biasa kan. Terus kalau kita bentuk ini yang tadi ya, yang himpunan matriks berukuran 2x2 kan ini, yang punya invers terhadap perkalian. Terus tadi dari ininya determinan kan kita bawa dia ke ini ya R star kan. Karena kan kalau kita tahu determinannya di sini tidak nol, tak nol kali tak nol kan pastinya juga tak nol. Jadi lebih baik kita ambil ini supaya dia juga jadi grup ya terhadap perkalian ya. Perkalian kan. Dan ternyata bisa kita cari juga kernelnya kan. Kernelnya apa? Ya secara umum adalah yang dibawa ke satu kan. Jadi semua yang dibawa ke satu artinya apa? Ya yang determinannya satu. Yang determinannya satu apa? Ya semuanya, apapun yang ada di situ kan. Dan biasanya yang seperti ini kita sebut dengan SL2R ya. Karena di atas R kan. Dan matriks seperti ini itu juga banyak dipakai, bahkan di number theory pun juga sejauh yang saya tahu cukup sering digunakan juga ya. Jadi ketika sudah pengembangan yang lebih lanjut itu, karena menariknya kalau kita punya ini ya di asal ini ya, kalau atas Z, kalau di R itu kan asalkan determinannya tak nol kan dia punya invers, tapi kalau di Z kan enggak. Jadi determinannya harus plus atau minus satu kan. Jadi kalau kita bekerja di sesuatu yang diskrit, terus ada hubungannya dengan ini tadi kan, otomatis ya kalau kita ingin deal dengan inverse-nya kan harus set lah, setidaknya determinannya harus plus minus satu. Makanya ini ya cukup banyak dipelajari juga yang SL2R ini, atau lebih tepatnya sering dipakai lah. Ya ini untuk kernelnya ya. Kalau untuk image-nya gimana? Ya kita ambil ya semuanya. Jadi ternyata ya semua elemen di R ini punya R star ini punya kawan. Kawannya apa? Ya kita himpun aja ini. Jadi kita punya image-nya ini jadi R star. Oke. Cepat ya, udah 1 jam ya. Ini padahal saya belum nyampe teorema utama ini. Gimana ini? Tapi setidaknya di sini sudah ada lah. Jadi kemarin kan sempat ya sudah saya share kan ini kan. Jadi minimal karena setelah ini baru sampai contoh kan. Oh, udah mau sifat lah. Terus ini kan ada 1 2 3. Ini juga sering dimain-mainkan kan, 3 ini ya. Ya lah, whatever lah. Kita lanjut aja lah. Nah, kita punya ada 3 struktur ini kan tadi kan. Ada kernel, ada image, ada group faktor. Nah, gimana menghubungkannya kan ketiga itu kan. Nah, hubungannya adalah kita coba rangkum dan kita namakan teorema utama homomor Prisma Group. Supaya lebih singkat ya TUHG itu aja. Nah, sebelumnya ya tentunya perlu dilihat ya homomorfisme yang khusus ya. Jadi tidak hanya hom saja, ditambah dengan apa bijektifnya, tambah dengan atau injektifnya atau subjektifnya atau domain dan kodomainnya kita sesuaikan ya.
Jadi kita sebut F-nya ini monomorfisme, kalau F-nya injektif. Dan kasus di ring sama persis ya. Jadi namanya juga sama persis, makanya kadang-kadang memang harus dituliskan ini monomorfisme apa kan. Kalau konteksnya grup ya berarti monomorfisme grup. Terus epimorfisme ini juga namanya sama, di ring juga seperti itu. Kalau F-nya subjektif dan isomorfisme kalau ininya bijektif ya. Iso kan. Kalau dia bijektif, menariknya adalah ya kita punya korespondensi satu-satu. Jadi per elemen itu nanti bisa direpresentasikan di grup yang satunya dan sebaliknya juga berlaku. Nah, bagaimana kalau kodomain dan domainnya itu sama? Kita sebut dengan endomorfisme. Jadi ya intinya dia dari G ke G lah. Dan kalau misalkan dia plus bijektif, tidak hanya homomorfisme, domain dan kodomainnya sama, kita sebut dengan automorfisme. Jadi ini tadi. Nah, kita sebut G dan G aksen itu isomorfis kalau ada isomorfisme dari grup G ke G aksen. Jadi kata kuncinya ada. Ada itu ya maknanya ya satu saja sudah cukup kan. Kalau misalkan menunjukkan tidak isomorfis apa? Ya artinya kita harus menunjukkan semuanya. Itu yang kadang-kadang saya nggak tahu ya kok bisa ini kan. Jadi ada aja kan yang menunjukkan tidak isomorfis tapi ya nggak menunjukkan secara umum kan. Otomatis kan ya nggak bisa kan seperti itu. Itu tadi ya. Terus kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Nah, bagaimana hubungannya kan antara semuanya itu tadi ya. Jadi ya saya harap ini ya yang sudah pernah ambil apa struktur aljabar nggak terlalu kaget ya kalau isinya banyak ya. Kalau banyak yang direview kan. Karena memang ya nggak sedikit juga. Jadi bagaimana hubungannya kan kernel dengan monomorfisme. Nah, hubungannya adalah ternyata kita tidak harus menunjukkan homomorfisme yang injektif, tapi kita cukup menunjukkan kalau dia home-nya sudah jalan, ya kita tunjukkan kernelnya itu isinya adalah hanya elemen netral di ini harusnya di G, ya kan? Jadi kernel F itu kan isinya ini kan dia subset dari G, kan? Jadi ini harusnya EG. Nah, ini syarat perlu dan cukup yang kelihatannya sederhana tapi cukup powerful ya, karena ya di banyak kasus itu agak sulit juga menunjukkan injektifnya. Dan kalau menunjukkan kernelnya isinya itu toh yang selesai lebih mudah di banyak kasus seperti itu. Maka dari itu teorema 3 ini termasuk yang sifat yang cukup penting lah. Dan tadi janjinya kan masuk ke TUHG ya. Nah, apa yang dimaksud dengan TUHG ya? Teorema utama homomorfisme grup. Ya ini intinya kita punya homomorfisme. Homomorfismenya itu dari G ke G aksen. Jadi F-nya di sini. Ini G1 ya. Aksen itu di atas kan. Ah, nggak bisa dihapus. Terus ke bawah ini ada G per kernel F. Nah, ini ke sini. Jadi muncul isomorfismenya di mana? Isomorfismenya munculnya di sini. Nah, ini segitiga yang atas bawah sini sudah ada kan. Nah, yang kiri ini apa? Kirinya ini ya home natural tadi. Ya kan? Karena kita punya G ke grup faktornya kan, otomatis kita punya home natural itu. Dan kita bisa tunjukkan F aksen yang muncul ini, F aksennya kita definisikan dengan ini, dia merupakan isomorfisme grup. Caranya menunjukkan gimana ya satu-satu aja. Jadi well defined-nya ditunjukkan, terus home-nya, injektifnya, subjektifnya kan. Otomatis masing-masing ya kalau kita bisa tunjukkan kita punya teorema ini tadi. Jadi kita punya suatu isomorfisme dari G per kernel F ke image F. Nah, bagaimana cara menggunakan teorema ini? Ya, kalau misalkan kita punya suatu struktur G per apapun di sini, ya kan? Terus yang di sisi kanan itu misalkan yang depan aja ini A ya, ini B ya.
terus mau ditunjukkan G per A ini isomorfis dengan B, entah apapun bentuknya, ya kan berarti tunjukkan saja ada room dari F dari G ke B aksen, B ini kan. Jadi room dari G ke B, seperti ini kan dari G ke G aksen. Terus tunjukkan A-nya itu kernel dari room-nya tadi, dan tunjukkan B-nya ini image dari, ya ini tadi F-nya tadi ya, selesai. Urusannya kan seperti itu kan. Jadi itu caranya menggunakan teorema utama homomorfisme grup. Dan kriterianya ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, tadi kan agak ini ya, agak messy ya di situ ya. Agak berantakan. Nah, kita bisa gambarkan diagramnya. Misal kita punya G ke G aksen, terus kita punya G per kernel. Dari G ke G per kernel ini kan ada room natural ini tadi ya, homomorfisme natural. Terus F-nya ini sudah kita punyai di awal, dan F aksennya ini yang muncul. Dan F aksennya ini nggak hanya homomorfisme, tapi dia juga merupakan isomorfisme. Nggak peduli apapun G-nya, nggak peduli apapun G aksennya, dan tidak peduli apapun homomorfisme grup F-nya di sini. Jadi bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kan di situ. Oke, kalau kita gambarkan diagram tadi ya, ya kurang lebih seperti inilah. Ini versi lebih cantiknya kan. Ini versi matematis, orang matematikanya. Oke, dari situ ya. Sudah capek belum? Kok saya malah yang capek ya? Sudah 1 jam lebih. Mau istirahat dulu atau lanjut? Tanggung ya sekalian ya. Sekalian diselesaikan, kita lihat soalnya. Nanti minggu apa 2 minggu lagi kita lebih ke ini aja. Kita buat seperti group discussion lah. Jadi breakout room pecah jadi 2. Nanti masing-masing kelompok kan bisa ngerjain, terus masing-masing bisa presentasi hasilnya kan. Itu jauh lebih efektif. Soalnya kalau semuanya dari saya nanti takutnya kelihatan mudah kan. Tapi ya kalau sudah mengerjakan sendiri nggak tahu. Takutnya itu aja sih. Oke, lanjut. Kita punya ini ya, homomorfisme grup ini fungsi okay. Jadi ini tadi ya. Terus tadi kan ada 1 2 3. Nah, bagaimana dengan yang kedua ya? Jadi ketika kita punya suatu grup dan grup lain, kita kan bisa membuat, ya kalau grupnya terhadap penjumlahan ya jumlahannya lah. Tapi intinya kita bisa mengoperasikan grup tersebut kan. Jadi G1, G2 dioperasikan kan bisa kan. Nah di situ bagaimana hubungannya kan satu sama lain. Jadi supaya lebih mudah dan supaya lebih terarah ya, saya buat satu contoh di sini. Jadi grupnya itu Z plus. Nah, grup yang lain tadi saya ambil subgrupnya dari Z ini terhadap penjumlahan. Dan kita tahu 2Z terhadap penjumlahan itu subgrup di Z, dan 3Z ini juga. Lebih khusus sebenarnya dua-duanya subgrup normal. Tapi yang ingin saya buat jadi pernya yang bawah, yang 3Z ini. Makanya yang ada mention normalnya hanya yang bawah ini. Dan kita tahu jumlahan dari, atau ini ya, operasinya kan. Ini kan sembarang, kalau sembarang pun juga bisa, nggak harus plus penjumlahan kan. Jadi operasi dari 2 ini kan jadi Z, dia grup lagi, irisannya juga sama kan. Jadi bagaimana hubungannya kan, antara yang jumlahan ini dengan yang irisannya kan. Nah, ternyata bisa kita lihat, yang 2Z plus 3Z, kalau dibuat grup faktor, pernya ini terhadap 3Z akan isomorfis dengan 2Z per 6Z. Dan 6Z ini apa? 6Z ini adalah 2Z diiris dengan 3Z kan? Ya kan? Nah, otomatis apa? Kita punya dugaan kan? Kalau ada G-nya grup, HK-nya misalkan subgrup, K-nya normal ya. Ini kan secara umum lah, kita punya dugaan bagaimana dengan G H di nikan per H, apakah dia isomorfis dengan
apa di sini? Kita punya ini ya. Jangan HP. Kenapa jadi GH ya? Ini HK katanya kan. Wah, ini. Enggak benar nih. HK, ini K ya. Ini kan berarti apa? H per H iris kah ya? Iya enggak? Apakah akan berlaku seperti itu kan? Itu secara umumnya lah. Tapi untuk yang ini tadi, ini kan sebenarnya masih pertanyaan kan? Dan dia bisa ditunjukkan pakai teorema utama homomorfisme TUHG-nya tadi ya. Jadi bisa kita tunjukkan, kita bisa lihat dari sudut pandang yang lainnya juga. Dan coba kita ini ya kembangkan tadi. Nah, kita kembangkan tadi, ternyata kita coba abstraksikan. Jadi yang Z-nya ini kita jadikan ya sebarang grup, hanya sebarang subgrup, hanya sebarang subgrup normal. Kita tahu ya kalau misalkan K-nya subgrup normal, hanya subgrup, K iris K itu kan jadi normal lagi ya. Oh, ya sifat yang sederhana lah yang sudah pernah inilah dipelajari ya. Tidak perlu dijelaskan ulang. Dan ternyata kita bisa lihat, nah ini H per H iris K ini akan isomorfis dengan HK per K. Jadi bagaimana buktinya? Kalau teorema utama homomorfisme grup tadi kan ini G, Y perker, nol F, di sini adalah image F, ini F, ini natural tadi, ini F aksen. Berarti kan kalau seperti ini bisa kita lihat apa? Ya tunjukkan aja ada homomorfisme dari bentuk H ke HK, ya kan? Ya ini sangat jelas lah. Ini kan tinggal H dibawa ke yang ada di sini apa kan, tinggal selesai di situ. Dan tunjukkan H iris K-nya ini kernel F, ya kan? Dan apalagi tunjukkan HK per K ini jadi image dari F-nya. Dan ya itu bisa kita lakukan lah. Cara melakukannya gimana ya, idenya ini. Jadi idenya adalah pemetaannya seperti ini kan. Oh ini bukan HK per K. Sorry, ini jadi HK. Idenya pemetaannya ini. Pemetaannya ini kan. Jadi H dibawa ke HK. H kecil K besar ya ini ya. Kosat kiri, dia akan menjadi homomorfisme grup. Tunjukkan H iris K-nya kernel F dan tunjukkan yang sisi kanan tadi jadi kernel F. Itu overall lah cara membuktikannya. Kalau pengen detail, kalau pengen ide saja, ya bisa lihat yang bagian ini. Jadi yang langsungan lah ini 1, 2, 3 ini saya nggak mau terlalu panjang. Tapi nggak tahu kenapa waktu tutorial dulu itu juga masih pada bingung kan. Akhirnya saya tulis ulang satu persatu. Jadi bisa dilihat yang bagian sininya. Minimal ya dengan setidaknya melihat sekali kan paling nggak sudah tahu kan untuk idenya kan kemana. Karena kadang-kadang tuh memang ini di struktur aljabar tuh kalau tahu bunyi teoremanya tapi nggak punya gambaran buktinya itu kadang-kadang memang agak ini ya, ngehnya kapan pakai itu agak-agak susah. Itu yang jadi masalah biasanya itu. Makanya setidaknya ya yang belum pernah dapat kan menyimak sekali, dapetin gambarannya yang utuh ya maksudnya ya. Terus nanti kan oh ternyata gitu kan selesai. Ya arahnya itulah. Terus itu tadi yang kedua ya. Yang kedua bentuknya ini tadi. Yang mana tadi? Ah, yang kedua kan ini ya. Syaratnya K-nya subgrup normal, hanya subgrup biasa. Monormal juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga, kita bisa lihat. Jadi di Z, kita bisa bentuk, ini. Grup faktor yang pertama ini ya. Jadi dari subgrup-subgrupnya pun tidak harus melibatkan Z, kita bisa buat grup faktornya. Jadi di situ otomatis kan masing-masing bisa terbentuk grup faktornya. Contohnya ya, seperti ini kan. Jadi Z per 3Z, terus ada Z per 3Z dan 3Z per 6Z. Nah pertanyaannya ini kan seolah-olah seperti pecahan kan.
Apakah dia isomorfis ya? Ya, jawabannya ya. Iyanya gimana? Ya, kita tunjukkan saja pakai TUHG-nya. TUHG-nya gimana? Ya, kita gambar saja kan selalu lah kalau mau ini TUHG itu paling gampang, paling nyaman tuh digambar dulu posisinya. Terus kan ditunjukkan F-nya ini home. Tunjukkan ini jadi kernel F dan tunjukkan ini jadi image F. Jadi selalu tiga itu yang diarahkan. Ya, dan itu bisa kita lakukan dengan sederhana. Terus kita coba abstraksikan sama seperti tadi. Ternyata secara umum kita bisa tunjukkan bahwa G per H diperkan dengan K per H akan isomorfis dengan G per K. Ini kan seolah-olah seperti hanya kecoret kan seolah-olah. Tapi ya kalau belajarnya di grup ya jangan dicoret ya. Nanti habis poinnya dipertanyakan kan. Pernah belajar grup apa enggak kan. Dicoret kan enggak bisa. Jadi ya lebih ke ini sih isomorfis aja kan. Karena elemennya itu berbeda. Jadi yang sama di situ tuh hanya sifat-sifatnya secara strukturnya saja. Yaitu overall tentang TUHG, homomorfisme grup, dan lain-lain ya.